di atas tanah yang tidak digunakan, maka kita harap koperasi sekolah juga akan dia terlibat dalam aktiviti-aktiviti pertanian, agro makanan, untuk kita bukan saja nak melahirkan seorang melahirkan bangsa usahawan di kalangan pelajar pelajar, tapi juga kena ada juga semangat untuk kita lahir sebagai mencapai matlamat negara juga, untuk lahir jadi sebagai petani moden satu hari ini. Jadi inilah harapan kita, operasi sekolah akan dapat dipertingkatkan aktivitinya dan juga akan dapat melahirkan satu bangsa usahawan dalam berbagai bidang.